Halo semuanya, balik lagi ke channel Real Hair. I'm here. Anjin. Main. Main apa? Itu Akinator. Ngapain main kayak gituan? Dia nggak bisa kemarin nebak juga ya. Iya, cobain sekarang. Udah pokoknya intinya kali ini gue bakal tantang si Akinator lagi ya. Dan gue bakal tes kemampuan dia lebih tinggi nggak sih daripada gue gitu. Pas kamu kalah sama dia. Nggak mungkin. Kemarin aja dia kalah ya. Oke, kali ini peraturannya gini. Nanti juga gue bakal ngetes si Akinator, gue pur dulu lah, gue kasih keringanan ya, gue kasih keringanan, dia kasih pertanyaan ke Akita 10 dulu, nanti gue 10 juga gitu, nanti gue tepat ya. Ya cepet-cepet lah harusnya nanti. Gue sih gak usah 10 kan. Satu aja gue udah cukup buat pasti tahu gue. Masa sih? Lihat aja ya. Okay. Ini gak ada rekayasa ya. Gue sama sekali gak ada script. Gak ada. Jadi ini pure apa adanya. Gak ada script sama sekali ya. Awas lo kalau yang mau ngomong kurang ya. Awas lo. Ini kumis gue nanti coplok lo. Oke. Okay. Kali ini gue kasih dulu waktu ya buat Kak Keta untuk berpikir apa kartun apakah yang dia pikirin ya. Oke, kita kasih waktu dulu. Udah. Yakin. Pokoknya enggak susah lah, gampang dikasih yang gampang, kesian kalau susah-susah. Gua sih ya, langsung tahu sih apa sih. Apa sih? Iya, gua langsung tahu. Oke, langsung aja. Kamu tanya Akinator yang aki-aki lah. Ya, tanya dulu lah. Apakah dia gampang banget ini ya? Tidak. Mana ada orang Indonesia ya kartun itu ya? Apakah dia perempuan? Perempuan bukannya itu ya? Gak tahu. Apakah karaktermu manusia? Tidak. Ini udah berapa ini? Ini kelima. Oh, kelima ya. Lima lagi ya. Apakah dia tinggal di dalam imajinasi Anda? Imajinasi? Gak ngerti dia imajinasi. Ya sekarang pikiran. Gak tahu. Ya sekarang pikiran kamu ada nggak di situ? Ya ada lah. Ada. Sorry ya Akinator ya. Maklum ya ini lebih blow on sih ya. Apakah kulitnya kuning? Tidak. 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 Masa? Apakah ibu dari tokoh ini sudah meninggal? Tidak. Apakah dia mempunyai ekor? Iya. Apakah dia berjalan dengan empat kaki? Iya. Apakah dia seekor kucing? Tidak. Nah. Udah ya. Udah. Gua kasih pertanyaan ya. Apakah dia bertanduk? Tidak. Satu ya. Gagal ya. Kartun ya. Apakah warnanya putih? Bukan, salah. Bukan salah, pilihannya iya, tidak tahu, mungkin bukan salah, dari mana bukan salah? Bukan salah. Udah bukan ya, bukan aja, salah. Enggak berwarna coklat? Enggak, tidak. Ini yang salah siapa ya? Oke, keempat. Bentar. Gua yang mikir, lu gak usah mikir. Gua yang mikir dia. Mengganggu konsentrasi ini. Jadi lupa lagi gua. Sakit. Ya. Apakah kartun ini buatan Indonesia? Tidak. Berarti udah 6 ya pertanyaannya. Sekarang ke-6. Padahal tadi ke-6 ya. Udah. Dikasih kesempatan lagi lumayan. Udah, sekarang ke-6. Oke, ke-6. Apakah kartun ini dari Disney? Iya.
Ya? Disney. aduh, gimana sih? Dari Disney? Ya. Oke, dari Disney ya. Kalian juga boleh nebak lah, tapi kalian gak akan bisa sih ya. Gue yang bisa. Kenapa mau ngeboker? Karakternya tuh, karakter utamanya atau bukan ini? Karakter utama ya? Entah, ngopi dulu ya. Aduh, itu berarti pertanyaan. Ya enggak tuh, itu bonus ya. Ya udah, anggap aja. Ya. Nah, dia juga gak akan bisa jawab. Berarti ke-9 sekarang. Hah? Sekarang ke-9. Oh ya, 9 ya. Sekarang 9. Ih, gampang banget, gila. Ya lu yang mikir gampang lah pasti. Gua yang harus nyari susah lah. Satu lagi ya, berarti ya, satu lagi ya. Satu lagi. Tuh, gua. Gampang banget ya. Udah, satu lagi ya. Tahun 90-an bukan? Mungkin. Nggak jelas. Yaudah, lanjut sih, oke, natur. Apakah dia over... Apakah warna kuning? Salah. Salah. Ya, sekali aja, jangan... Gua jadi kesinggung ya, salahnya dua kali gitu. Sekali aja salahnya, dia juga sekali tidaknya. Soalnya sana. Jadi nanggap gua tuh kalah aja udah gitu. Soalnya sana. Ini berhubungan dengan kuda? Tidak. Udah. Lu nanya lagi ya si Akinator. Kan tadi gua udah nanya kuda bukan. Apakah dia menggunakan saringan? Saringan tuh jurus Naruto. Guys ini salah. Guys ya ini bintang tamunya salah kayaknya. Dia tanya terus ke gua harus ngejelasin sih gimana tidak, sih. Tidak. Ih, salah. Lewat dulu lah ya ini. Kita sama-sama kalah lah sama Kinato. Ya, jawabannya apa? Dumbo. Kali ini Kak Keta harus milih lagi ya. Jawabannya apa ya, kartun apa ya. Gue bakalan nebak. Dan Akinato juga bakalan nebak. Gue sama sekali gak tahu juga ya ini ya. Oke, udah? Udah. Udah, oke. Okay. Silakan, Akinator ya. Apakah dia seorang perempuan? Bukan. Tidak. Gua udah tahu sih. Apakah dia membuat video-video tentang gaming? Tidak. Tidak lah. Apakah dia tinggal di Korea? Bukan, Jepang ya. Ya. Apakah toko yang orang Jepang? Iya. Iya. Dia tahu. Oh iya. Lu coplok. Apakah dia ya. Sekolah? Tidak. Sekolah dia? Enggak. Oh. Apakah dia bertarung? Salah ya gue ya. Tidak. Apakah dia senator? Iya. Iya. Sudah ya. Waktunya sudah habis. Apakah dia berwarna biru? Oke, dia si Akinator kasih pertanyaan apakah dia berkaitan dengan Doraemon? Telat ya Anda ya. Saya mau jawab langsung. Doraemon. I'm Jin. Sama tuh, cuma dia telat dikit. Ya kan 10 pertanyaan, gua enggak usah pertanyaan langsung ngejebak lah, ngejebak. Tebak maksudnya. Oke, berarti 1-0. Oke, ini ronde ketiga ya. Skor masih 1-0. Kosong ya, kosong. Kelihatan? Nggak ada, nggak ada. Oke, langsung. Jepang bukannya? Enggak deh kayaknya. Enggak, bukan. Apakah dia tinggal di negara Anda? Ya ada juga sih di sini. Bentar ya, kamu tuh jangan mikirin binatang ya. Kartun, woi kartun bukan binatang. Kartun? Kamu mikirnya binatang? Kartun? Apakah dia tinggal di negara anak? Iya bisa jadi. Bukan mikirin binatang, ya mikirin binatang. Gimana sih? Apakah dia tinggal di negara anak? Tidak. Ini bintang tamunya ngaco guys ya.
Apakah dia masih bersekolah? Enggak. Tidak. Tadi udah belum sih pertanyaan itu? Enggak ada. Masa enggak ada, Nak? Enggak ada. Coba ulang lagi. Tuh, kan ada. Tadi udah ditampilin ada. Gua ingat ya, ada ya. Next. Oh, enggak ada ya? Apakah berwarna hitam? Dominan warna hitam? Kalau di kartunnya sih enggak. Ada orangnya ya? Ini, hey, ini kartun woy, bukan orang. Iya, di kartunnya emang enggak. Iya, asli. Bukan warna hitam. Di kartunnya kan ini kan mikirin kartun kan. Nah, di kartunnya mah enggak warna gitu, enggak warna hitam. Emang ada aslinya ya? Ada. Hah? Ada. Apakah inisialnya dari T? Enggak, aku enggak mikirin itu. Bukan itunya, aku mikirnya. Bukan segitunya mikir. Aku enggak mikir segitunya. Ya satu lagi. Apa sih? Eh, nih. Gua langsung jawab ya. Tayo. Ya, si Tayo bukan? Nih, bocoran ya. Enggak, jawab dulu Tayo bukan. Kan. Dah, gua pulang dulu ya. Pusing gua ini ya. Oke, enggak apa-apa. Gua tadi salah ya. Oke, kita lihat si Akinator bisa atau enggak. Jangan dijawab dulu. Berarti bukan Tayo. Kok gua mikirnya si Tayo tuh? Tayo bukan sih yang kereta api itu? Namanya siapa yang kereta? Itu si Thomas. Oh, Thomas. Bukan ya? Kalo oh, tahu, Tayo siapa sih? Tayo itu siapa sih? Tayo. Kok gua gak salah ngomong ya Tayo? Pernah berpakaian seperti remaja wanita? Tidak. Apakah dia berumur di atas 40 tahun? Tidak. Oke, udah cukup. Oke. Apa? Apakah dia bisa berlari? Udah, dia juga udah gak bisa jawab kan pertanyaannya udah 10-10, udah ya, dia udah cukup 20 guys, gue udah 10 ya, kan gue ngepur ya, gue ngepur dia. Kita tanya aja langsung, sebenarnya ini yang salah tuh ini, yang salah tuh dia. Masa gue sih? Soalnya kamu mikirin kartunya gak terkenal. Terkenal, sangat terkenal. Nyerah, kamu nyerah. Iya. Jawab. Si Akinator juga nyerah. Enggak, nyerah lu. Udah. Jawab ya. Jerry. Tom and Jerry. Terkenal kan? Enggak sih. Terkenal tuh. Oke, kali ini katanya gampang ya. Yang kira-kiranya yang selalu ada lah. Jangan Snoopy lah. Sekalian aja Chip and Dale gitu. Yang enggak ada gitu. Paman Gober. Enggak akan ada Paman Gober. Oke. Kali ini Bapak Pina, kalau misalkan Akinator bisa ngejawab, berarti kita imbang, Akinator, oke? Okay? Imbang, siap. Langsung. Apakah karaktermu itu seorang wanita? Tidak. Apakah dia membuat video-video tentang gaming? No. Apakah dia seorang muslim? No. Apakah dia tinggal di Korea? Tidak. Apakah tokoh ini orang Jepang? Tidak. Apakah dia orang yang nyata? Tidak. Apakah dia berasal dari TV series untuk anak? Iya. Ya. Apakah dia orang Malaysia? Tidak. Iya. Apakah karakter? Iya. Iya. Kamu tahu sih? Wow. Oke, sudah. Terakhir? Ini? Terakhir kan jawab dia? Iya. Sudah tahu. Oke. Iya, oke. Gua lama-lamain dikit lah. Biar kalian ada durasi ya dikit ya. Apakah dia ketawanya? Kayak kamu gitu? Jawab. Ya. Apakah dia ketawanya? Iya. Oke. Lama-lamain dulu ya. Apakah dia berteman dengan seorang seekor bintang laut? Oke. Okay. Apakah dia sering berbicara? Hey Patrick, main umur-umur lagi. Ya, kamu udah tahu itu. Kaget gua. Sabar lah.
yang ngasih pertanyaan malah ngegas, gimana sih? Iya, ya itu sakit. Iya atau tidak? Oke, jawabannya adalah SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Tetet. Gimana lagunya? Yaudah lagunya ini nih. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Oke, udah ya. Berarti gue benar kan? Kebukti kan? Kebukti. Dia Akinator tuh cuman bisa jawabnya warna kuning doang. Gue langsung ya. Oke, kita lanjut aja. Coba ini yang terakhir. Apakah dia bisa? Berarti benar ya 2-0 ya. Coba apakah lanjut. Apakah dia sering berkata ingatlah untuk tetap tersenyum? Kalau lebih dari 20 berarti dia kalah ya. Oke. Apakah dia sering berkata ingatlah untuk tetap tersenyum? Gitu-gitu enggak tahu. Enggak tahu aja ya. Apakah dia berjalan di dalam satu dapur? Ya. Oke. Benar juga. Tapi telat ya dia ya. Gua udah tahu sendiri lah. Kalian lihat sendiri kan? Kalian lihat sendiri kan? Gua tuh langsung, guys. Kalau duluan pasti dia menang. Kalau gua duluan dia enggak tahu, enggak bisa baca. Gimana sama aja lah. Iya. Sih. Oke, ini benar-benar babak final 2-1. Berarti kalau gua menang lagi, berarti gua 3 ya. Benar-benar gua pure ya, pure 3 ya. Dia cuma 1 yakin aja. Oke, udah dipikirin? Belum. Besok ya. Ini lanjut besok, katanya belum dipikirin ya. Oke, dadah. 2 hours later. Orang Jepang tidak. Hah? Kok tidak? Iya. Enggak. Kamu mikir apa? Enggak tahu sih. Enggak. Gua yang punya jawaban. Sekarang tidak. Apakah dia dari sebuah game? Iya. No. Tidak. Nai. TV bukan, game bukan. Apakah kartu dari mana ini? Baju? Tidak. Dia enggak pakai baju. Ada nih. Game-nya ada itu, gua tahu. Masih? Ada, kamu nggak tahu aja. Ada game itu, gue tahu. Apakah dia tidak mempunyai kaki? Punya? Apakah dia sejenis binatang? No. Apakah dia masih bersekolah? No. Apakah dia sekolah? Apakah dia jenis manusia? Yes. Oh, manusia, manusia ya. Permulaan utamanya bukan sih, kalau tetangganya jangan dipikirin. Ya. Yang benar ya. Dia mah bukan pemeran utamanya, tetangganya. Kalau enggak pamannya, bibinya. Ada sih filmnya. Atau kenapa enggak jawab TV series? Kan anak-anak. Bentar. Filmnya bukan serian. Oh, bukan deh serian. Kan dia ngomongnya seri. Tadi udah belum kelamin perempuan atau? Udah, tapi bukan perempuan. Oh. Bentar, ini pacarnya atau kakaknya atau siapanya? Pemerannya? Pemerannya ada filmnya ada. Datang bukan? Bukan manusia. Kartun bukan deh, bukan kan? Kartun tuh juga ada kartunya. Kartun bukan? Kartunnya? Bukan kayak gitu. Tuh kayak gitu tuh manusia, tapi itu kartunnya? Ya bukan kayak gitu. Dia mikirnya kayak gini guys. Ini Superman katanya ada kartunya sama. Bukan kayak gitu. Film kartun, kartun aja. Oh. Udahlah, ngaco ya ini ya. Ini bintang tamunya ngaco guys, beneran. Jadi kayak gini dia Batman. Udah gua tahu Batman pasti. Bukan. Si Hulk. Si Hulk apaan? Di Hulk ya. Ngaco kamu, bener-bener ngaco. Udah kalian ngerti sendiri kan ya. Dia tuh ngaco guys, ngaco banget lah ya.
Jadi tadi jawabannya si Wolf ya, temennya katanya cowok-cowok lagi gitu ya. Teman-temannya cowok tuh kayak Captain America, Iron Man gitu, pokoknya intinya gitu. Dia ngaco banget, gue udah suruh dia cari kartun, bukan Avenger. Gimana sih? Iya bukan kayak gitu. Gak kan bisa si Akinator nangis, Sumil. Gak juga nangis ya. Kamunya ngaco. Udah sampai di sini aja ya. Pokoknya intinya gue 2-1 menang ya. Yang tadi gue jawab pertama tuh, apa ya? Gue juga jadi lupa. Ya kamu jawab satu. Sombong kan terakhir. Tuh bintang tamunya ngaco ini. Ganti kita ganti bintang tamu lah ya yang benar. Oke, gitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga kalian subscribe juga kalau kalian misalkan baru mampir ke channel ini. Dan bisa nonton juga video-video yang lainnya yang pasti masih lebih seru dan kocak-kocak lah ya. Oke, gitu aja. Terima kasih buat bintang tamu yang ngaco ini ya. Akinator sampai nangis ya. Itu sedih mukanya. Iya, lihat bengong gitu dia. Bengong dia juga ngaco. Apa? Oke, gitu aja. Semoga kalian terhibur, semoga kalian ngangkat juga, dan kalau kalian terhibur, kalian bantu share aja biar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa juga follow IG-nya bintang tamu kita, Keita Feloni, nanti nggak ada di link deskripsi yang ada ya. Oke? Okay? Oke, gitu aja. See you next video. Bye-bye. Bye-bye. Ngaco, ya. Ngaco, dia. Aki-aki, dadah. Gue menang. Oke, dengar, aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh, stress, dia tak sombong macam yang lain. Ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal bila dia